sardegna. Jadi kolam renangnya indoor guys, ya cukup ada kelebihan dan kekurangannya sih. Kekurangannya sedikit sumpek guys dan gelap gini ya. Tapi kelebihannya kalau hujan pun di luar kita masih tetap bisa berenang dan tidak masalah sih. Oke kita lihat Kak Jen yuk. Ini dia Kak Jen guys, dia lagi berenang. Sepertinya dia takut-takut sih masih. Soalnya agak dalam. Jen jangan diinjak, jangan diinjak. Nanti jatuh, tenggelam nanti. Jalan kaki aja. Jalan kaki. Turun jalan kaki. Pelan-pelan. Jen, Jen. Jen jalan kaki aja. Kakak Najwa. Hei. Ayo minum air. Cepet. Katanya mau bikin vlog. Ambil HP mandi keluarin slow mo kakak. Katanya mau bikin vlog. Ini ada slow mo juga di sini. Coba. Guys, jadi seperti ini penampakan kolam renang di Hotel Aston.
Kolam renangnya indoor ya. Ya sebenarnya kurang seru sih indoor, cuma ya kalau hujan sih masih tetap bisa lanjut. Oke guys. Oke, kita lihat kakak Jin berenang aja yuk. Jin, hey, takut kah? Jalan-jalan aja kalau takut. Jalan aja kalau takut ya. Hah? Jalan kaki aja, jalan aja, jalan. Jalan aja, jalan. Langsung berenang.